Yo, halo semuanya dan selamat datang di videoku kali ini, bro. Jadi, kali ini kita bakalan melakukan ya review server kembali ya sepertinya ya. Karena banyak yang suka, mari kita lanjut episode kali ini, oke? Jadi ya, di video kali ini aku bakalan mencoba untuk mereview server random. Dan gimana keseruannya? Langsung saja kita mulai, oke? Ya, kali ini kita bakal mencoba untuk nge-review server random dan ya, kita bakal coba review di Discord. Ya, karena di sana udah lumayan banyak ku cek tadi dan ya, mari kita cek seberapa banyak orang yang sudah mengirimkan server mereka, oke. Kita coba cek dulu nih. Yang mana ya? Wow, server list Survival Vanilla S1 feature-nya ada bla 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 bla. Wow, keren. Jadi di sini cuman ada Survival Vanilla doang nih. Dan ya udah kita cek. Oke. Okay. Kita sudah berada di Kentang SMP. What the fuck? Kentang SMP. Wah, lu ngambil nama gua. Ah, Anda mengambil nama server saya ini sepertinya ini. Welcome to enggak klik. Ya elah. Welcome to Kentang SMP. Jangan lupa untuk membaca rules. Server rules 1, X-ray sama dengan ban. 2. Dilarang cheat. 3. Dilarang bikin down FPS. Dilarang place block sebelum 50 block dari lobby. Kalau misalnya aku letak di sini. Oh, nggak bisa. Survivalnya, man. Survivalnya, man. Dikasih. Oh. Wow. Kita dikasih OP. Dan nih. Wow. Kita bukan siapa-siapa dikasih OP ini kita bisa menghack servernya. Kita udah di survival ya. Kita coba bisa hancurin di sini nggak? kita udah langsung ngelanggar rules anjir. Kita bisa hancurin ini nggak? Lari. Kayaknya cuma itu aja sih di server Kentang SMP ini ya, yang namanya itu sama kayak nama server kuning kelihatannya nih bro. Orang nama itu Kentang semua. Ini lagi Kentang, mana pakai Kenteng. Oke, okay. Oh kita bisa login nih. Lah, udah login deh. Yah, orang palsu join terus aku nggak bisa login. Di sini kita bakal lanjut ke mana ya? Oh nih, gila ini udah lumayan banyak nih, enak nih kita lihatnya nih, coy. Enak, kita bisa lihatnya tuh banyak, nggak kayak kemarin. Di sini ada esensial dan guys. Ini mah emang udah harus ada. Oke. Login. Siapa yang pakai aku? Jadi kalau misalnya ada orang yang join ke server kalian nih. Terus orangnya tuh pakai namaku Alvan GA. Tuh kalian pastiin dulu, kalian DM Discord aku terus bilang, "Bang, ini elu bukan." Jangan langsung kalian kasih. Oke. Okay. Kalau misalnya ini server nih ya. Ini aku gacha nih. Kalau misalnya aku juga udah ada orang yang join pakai namaku, keterlaluan banget. Coba ya. Kita gacha server. Gacha nih. Ini gacha nih ya. Ke atas nih. Ini sampai promosiin harga rank semuanya dah, semuanya di sini. Nah, ini kita bisa register, nggak kayak tadi. Itu kita udah login padahal aku belum ada login, bro. Kita bakal coba review dulu. Ini kita nggak punya skin. Sin ada gacha coming soon. Wow, bang, aku mau gacha, bang. Ini ada shop, ada parkour, oh, ada survival mix. Oke, kita coba di shop dulu. Wow. Oh, oke. Okay. Kita disuruh klik manual. Disuruh ketik manual. Ya, siap. Oke, okay, keren. Parkour. Sini kita parkour. Ya, ini parkournya parkour spiral ya. Ini pasti kalian sudah pada tahu ya. Kalian mau nantangin ya aku main parkour nih. Ya, ini ampe top global di sini aja bisa aku kalahin anjir. Ya, kita bakal coba. Peng. Yuk. Oke. Kita nggak boleh nginjak pressure plate, tapi kita harus nginjak pressure plate. Sangat dimengerti, semoga harimu menyenangkan. Terus gimana caranya aku checkpoint? Nggak ada checkpoint nih berarti. Ah, nggak ada checkpoint.
Ya, namanya juga kan, ini kan server kan buatan kalian itu bagus. Kalian buat sendiri. Kalian buat sendiri itu udah bagus. Kalian ya mulai dari hal yang kecil itu emang, ya emang begitulah ya semuanya. Jadi ya nggak apa-apa, emang pasti adalah orang pasti buat salah. Jadi keren sih, aku cuma satu kata, keren. Kita kenapa malah main main parkour di sini, coy? Oke, kita bakal coba lanjut ke server survivalnya. Tadi aku udah cek server survival sih. Coba kita bak ke itu ya. A few inches later. Siap, hebat. Hebat sekali. Kita nggak bisa balik ke lobby. Kita relog aja, kita baliknya ke sini, nggak ke lobby. Kita nggak bisa slash hook. Kita nggak bisa slash lobby. Nggak bisa semuanya. Nih nih, Aternos nih. Bisa nggak nih kita join nih? Halo semuanya, ya di sini kita sudah berada di server Crispy Network, oke? Ya udah, kita bakal coba review ya, kita bakal coba review dan kalau misalnya ini, tapi sorry dulu kalau misalnya ada suara ketok-ketok ya, keren sih keren. Kita bakal coba cek ya. Di sini ada 4 server, ada FIFA SMP, bedanya apa? Wow, rame. Oke. Ada lagunya Slime Fun Guide. Oh, Slime Fun. Slime Fun tuh apaan ya? Aku sampai sekarang nggak pernah pakai itu loh. Tapi ya, aku udah lama banget nggak nonton FIFA SMP dan aku sama sekali nggak. Ini apakah emang kayak gini wordnya? Aku juga nggak tahu ya, teman-teman. Coba kalau misal kalian yang nonton, coba komen. Ya nggak, AJG. Mau ini nggak? Kok dari tadi aku dengar suara ini? Apalah ini? Ini Slime Fun ya. Keren sih inovasinya. Mungkin keren sih keren. Tapi sumpah, yang gak kerennya tuh clear lag-nya, suaranya itu loh. Suara creeper anjir. Zona kapal. Oh, ini tahu nih aku nih. Kalau nggak salah, di situ di sini ada semacam lubang gitu untuk kita masuk kayak TP lah gitu. Coba ya. Apakah ada di sini? Wah, nggak ada, cuy. Terus kita bakal apakah dia tahu aku? Tidak mungkin ada orang yang tahu aku, men. Ada jobs di sini, ada. What is this? Jadi kita kayaknya nggak perlu ngecek lagi survivalnya karena ya pasti seperti survival yang jelas ya. Seperti inilah server Crispy Network ya. Server yang lebih ke arah survival. Jadi buat kalian yang pengen join, ya. Oke, kita lanjut di apa nih, dari Sekron. Oke. Survival Slime Fun. Jangan bilang ini nggak bisa deh. Wow. Kita berada di RZ Network ya dan halo. Ini ada survival dan mini game masih coming soon. Lebih bagusan lobby ini daripada lobby awal. Lebih bagusan lobby survivalnya sih, gila. Daripada lobby yang tadi, anjir. Kebalik nggak sih? Kebalik, beneran. Shop ini shop buy juga nih. Ini juga sama. What the heck? Kita udah ada di survivalnya dan ya... sendirian aja nih. Sendirian aja nih, bro. Ya udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi, anjir. Kita coba hancurin ininya deh. Udah ada portal lah itu. Nggak bisa dihancurin. Ya, lumayan. Daripada yang tadi itu ada tuh server yang bisa dihancurin ininya. Ya, aduh. Maaf. Oh, ini. Lifestyle. Kalian tahu lifestyle nggak? Nggak nanya dan nggak peduli. Ya, oke, keren. Kita berada di Money SMP. Katanya ini lifestyle SMP sih. Lifestyle SMP itu kalau nggak salah tuh kayak bar-bar gitu sih. Kalau nggak salah ya, yang di luar negeri ya, yang aku tahu ya. Login kak, jangan-jangan udah ada lagi nih orang yang pakai akunku. Wah, bener-bener bocel, elah. Ini kita masuk portal. Ini kita kemana nih masuk portal nih? Ke Nether beneran, buset. Nggak ada apa-apa, langsung masuk ke Nether. Wow. No. Nggak bisa balik ke lobby. Tanpa login, kita sudah bisa bermain. Kalian lihat nih, aku kan masih disuruh login nih. Aku nggak ada login, masih bisa main. Cuman, bentar. Aku jatuh dapat achievement. Wow. Jadi ya, servernya sih begitu. Ngancurin Grace.
dapet achievement. Ya, begitulah orang naik level. Siap. Oke, jadi mungkin videonya sampai segini saja dan ya, hari ini cukup banyak server yang kita joinin dan jadi buat kalian yang servernya pengen di-review juga, boleh tinggal masukin aja di Alstation, oke? Ditunggu bro. Jadi ya, mungkin begitu aja. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Bisa kali 350 like aja. Penonton pasti bisa. Bisa nggak sih penonton? Penonton bisa nggak sih 350 like? Bisa lah. Oke, jadi ya mungkin segini doang. Jadi terima kasih buat kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.